Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Saya sekarang berada di Jembatan Cirahong, sisi sebelah selatan. Nah, ini jalur menuju ke arah Stasiun Manonjaya. Sahabat, saya sedang menunggu kereta api jalur utara melintas di Jembatan Cirahong karena adanya longsoran di petak Sukatani Ciganea. Kereta apakah itu? Kita lihat. Sahabat, ini adalah kereta api Cikuray relasi Garut Pasar Senen mengambil jalur ke Purwokerto, kemudian ke Kroya, dan sekarang melintas di sini menuju ke Cibatu. Berikutnya kereta api yang terdampak longsor Ciganea Sukatani, yaitu kereta api Harina yang merupakan kereta api relasi Bandung Surabaya Pasar Turi. Sesaat lagi kereta api Harina akan segera melintas. Biasanya jalur Bandung, Cikampek, Cirebon, Pekalongan, Semarang hingga Surabaya Pasar Turi. Namun karena ada longsoran di sekitaran Sukatani Ciganea, maka mengambil jalur ke Purwokerto, Kroya, kemudian ke sini hingga ke Bandung. Itu dia kereta api Harina yang ternyata double traksi ya. Ada dua lokomotif yang menarik rangkaian kereta api Harina. Sahabat, kereta api Harina terdiri dari 12 gerbong atau 12 kereta sehingga terpaksa harus menggunakan dua lokomotif untuk menariknya mengingat jalur Ciawi sampai Cipendei sangat ekstrim tanjakannya. Sahabat, lokasi hunting berpindah ke sebelah utara Jembatan Cirahong. Di sini kita akan melihat kereta api Argo Wilis. Kereta api Argo Wilis ini datang dari arah barat. Nah, ini adalah jalur menuju ke arah timur, ke arah stasiun Ciamis. Kereta api Argo Wilis sesaat lagi akan segera melintas. Menurut informasi, lokomotifnya berstiker Hype Trip ya. Kita lihat saja kereta api Argo Wilis. Mantap sekali Argo Wilis relasi Bandung Surabaya Gubeng dengan livery Idul Fitri dan lokomotifnya berlivery Hype Trip. Sahabat, inilah bagian bawah Jembatan Cirahong. Sejumlah kendaraan roda 2 bersiap untuk melintas menyeberangi Jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong seperti yang kita ketahui bagian bawahnya adalah untuk kendaraan roda 2 dan bagian atasnya untuk jalur kereta api. Sahabat, saat ini pukul 5 sore, kita sedang menunggu kereta api Serayu yang akan segera melintas dari arah stasiun Manonjaya menuju ke arah stasiun Ciamis. Samar-samar sudah terdengar semboyan 35 dari kereta api Serayu.
Kereta api Serayu relasi Pasar Senen Purwokerto baru saja melintas di jembatan Cirahong dan asisten masinis terlihat mengeluarkan kepalanya melihat Sungai Citanduy yang berada di bagian bawah jembatan Cirahong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.